صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين. Bangsa tergantung kita semua. Kalau kita pandai menjaganya, insya Allah bangsa ini akan menjadi bangsa besar. Tapi kalau kita lengah mengikuti keinginan pragmatisme politik Islam, nah itu bisa merupakan bencana. Jauhi sikap dan tindakan politik yang anarki, membawa muatan kekerasan, transaksi politik uang, dan segala sikap yang membawa pada retak dan permusuhan di tubuh bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh pilkada ini kita jadikan sebagai tempat kemudian untuk merusak kedamaian, persaudaraan, dan ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah juga ukhuwah Wataniyah. Mari kita nikmati pilkada ini dengan kegembiraan seperti 17 Agustusan. Pilihlah dengan pilihan yang terbaik yang bisa membuat kita memiliki pemimpin yang bisa membimbing kita menjadi kemuliaan. Marilah kita anggap ini sebagai sebuah proses menuju memilih anak-anak bangsa yang terbaik di antara yang baik. Karena ke depan kita perlu mewujudkan bangsa yang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita jujur melaksanakan pemilu ini, semua pihak tanpa terkecuali. Semakin kita jujur, maka semakin indah hasilnya, semakin berkah hasilnya. Semua suku, semua etnis, semua agama berhak hidup di Indonesia dan mendapat perlindungan dari pemerintah. Nabi Muhammad dan para sahabat pun menunjukkan contoh perilaku yang toleran terhadap umat beragama lain. Jadi seharusnya kita juga meneladani perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat. Hadirkan suasana damai, bahagia untuk negeri kita tercinta. Ayo kita kawal dengan paruh damai untuk persatuan-persatuan hidup. Allahu Akbar ikhwah fillah. Wujudkan pilkada damai. Wujudkan pilkada damai. Wujudkan pilkada damai untuk Indonesia tercinta.